Sempena sambutan Bulan Kebangsaan juga, 200 penunggang motosikal menyertai program kembara ke 6 masjid di Pulau Pinang. Di setiap hentian, jalur gemilang dan sumbangan pengimrahan masjid disampaikan. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan JAKIM itu bermula di perkarangan Masjid Jamek Jelutong yang dirasmikan Ketua Menteri Chow Kon Yew. Acara yang penting sempena sambutan Hari Kemerdekaan dan kibarkan jalur gemilang sebagai usaha kita memupuk semangat patriotisme terhadap negara kita, menyemaikan perpaduan, keharmonian yang dapat menggembelingkan rakyat untuk fokus kepada pembangunan negara dan semakin mengenepikan apa-apa sentimen yang dapat merosakkan perpaduan di negara kita. Antara peserta, kaki tangan kerajaan negeri dan pertubuhan bukan kerajaan. Kali ini kita buat semangat mereka, kita menguji masjid dan kita mengimarahkan masjid. Jadi secara tak langsung kita dapat menggalakkan golongan-golongan anak-anak muda untuk datang ke masjid, dan secara tak langsung kita boleh galakkan orang yang mana minat motor supaya tidak pergi melakukan aktiviti tak bermoral. Okey, alhamdulillah kita hari ini kita nak menyambut kemerdekaan. Jadi hari ini yang hadir hari ini ialah membawa semangat kemerdekaan kita, dan alhamdulillah sambutan orang kata membanggakan kita lah dengan semangat merdeka kita.